Seorang pria diamankan polisi lantaran aksinya viral di media sosial karena melakukan pemukulan terhadap imam di salah satu masjid di Pekanbaru saat melakukan ibadah sholat subuh. Dari video CCTV masjid, pria tersebut datang ke masjid dan langsung menerobos barisan saf jamaah masjid ke arah imam dan langsung memukul wajah imam tersebut. Jamaah yang emosi melihat kejadian tersebut segera mengamankan sang imam dan mengeroyok pelaku hingga babak belur. Dari keterangannya, pelaku merasa risih mendengar suara orang yang sedang mengaji. Dari Pekanbaru Riau, Tim Liputan melaporkan.